Tetapi ingat, ini dokumen negara yang tidak hari ini Anda minta, maka kami berikan seperti baratnya berdagang kacang. Itu tidak mungkin. Kita datang ke sini untuk meminta kepada KPU agar transparansi, agar proses pemilihan atau proses perekrutan daripada PPK itu dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Aliansi Pejuang Demokrasi Sinjai gelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Sinjai, Jalan Bayangkara, Kecamatan Sinjai Utara, Senin, 20 Mei 2024. Aliansi Pejuang Demokrasi Sinjai tergabung dari dua organisasi GMNI dan SEMI Sinjai. Demo tersebut buntut perekrutan PPK oleh KPU Sinjai yang dianggap tidak sesuai aturan. Masa aksi berorasi secara bergantian dengan membentangkan spanduk. Spanduk tuntutan itu bertuliskan meminta hasil penilaian tes wawancara dan meminta file temani tes wawancara. Personel Polres Sinjai mengawal ketat demo ini. Masa aksi sempat ingin membakar ban bela namun dihalangi oleh pihak keamanan. Jenderal Lapangan Aksi, Faisal dalam orasinya mengatakan proses perekrutan PPK ada yang menjanggal. Termasuk sorotan terkait dengan kuota perempuan yang dinilai tidak sesuai dengan kuota yang dipersyaratkan. Mereka meminta penilaian tes wawancara dan file rekaman tes wawancara kepada KPU Sinjai. Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik. Hari ini kami terima aspirasi itu dan kami terbuka dengan lebar. Kalaupun kemudian kami sudah membuka informasi itu terkait hasil siakba, memang Anda tidak akan bisa melihat karena yang bisa melihat dan mengakses akun itu adalah masing-masing email pribadi sebagai peserta. Tetapi kalau Anda ingin terbuka, silakan berkoordinasi dengan semua calon peserta kemarin yang merasa dirugikan, silakan dampingi mereka bersurat ke kami. Tetapi secara kelembagaan, maka yang berhak untuk meminta informasi itu adalah mereka yang punya kaitan dengan informasi yang akan kami berikan. Sekalipun ketentuan melalui peraturan perundang-undangan nomor 4 tahun 2014 tentang PPID itu 14 hari, kita yakin dan percaya tidak perlu 14 hari. Begitu suratnya masuk bermohon untuk meminta akses data itu, maka akan kami berikan semua rekamannya juga. Tetapi ingat, ini dokumen negara yang tidak hari ini Anda minta, maka kami berikan seperti baratnya berdagang kacang. Itu tidak mungkin. KPU RI sendiri pun ketika meminta data itu, maka itu harus melalui mekanisme yang ada. Karena aturan mengatur seperti itu dan bukan serta-merta informasi itu kami sebarkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.